Terus peraturan kedua ya? Yang peraturan kedua adalah nanti kita akan kayak semacam yel-yel ya. Semacam yel-yel, iya. Slogan mungkin. Slogan. Jadi nanti ada slogan, kita akan ikutin sebuah slogan wira usaha muda. Dan jawabannya para peserta pasti bisa. Sambil ngangkat tangan mungkin biar lebih semangat. Pasti bisa gitu. Oke, kita coba ya. Wira usaha muda pasti bisa. Coba sekali lagi. Wira usaha muda pasti bisa. Iya. Walaupun mungkin semangatnya belum terlalu kekumpul ya. Mungkin karena belum panas. Masih ada yang di luar. Iya, masih ada yang di luar, belum semua. Feelnya masih. Let's go sekali. Berikutnya kita akan menyapa teman-teman. Kita tanya dulu nih, ada dari mana aja sih? Kalau ini kelihatan. Kelihatan dari UI yang jaket kuning. Siapa? Oh benar ya? Jangan saya. Iya. Dari 28 juga ya? Iya. Oh ya, namanya siapa mas? Lesmana. Siapa? Lesmana. Oh ya, mas Lesmana. Wirausaha muda juga. Insyaallah. Saat ini bergelut di bidang apa? Di bidang kuliner. Kuliner. Oh, bikin apa semacam restoran seperti itu. Rencana seperti itu. Rencana seperti itu, ya benar. Ya, pas ya. Banget datang ke sini. Ya, kita harus menyapa semuanya, jangan cuma. Oh iya, jangan mas Lesmana aja. Kita akan menyapa teman-teman dari Universitas Al-Azhar. Mana Universitas Al-Azhar? Selamat datang. Wah, coba ditanya lagi. Selamat pagi, Mas. Selamat siang, Mas. Pagi. Masih bangun. Dari mana? 17 Agustus. Oke, selamat datang kepada teman-teman dari Universitas 17 Agustus. Mulai dari situ, kemauan berwirausaha. Oke, terus ada juga teman-teman dari Universitas Trisakti. Selain itu ada dari Universitas Gunadarma. Mana dari Gunadarma? Belum datang. Oh, ada? Ada. Di belakang? Ini? Oh, itu yang di belakang. Oke, okay. Halo. Selanjutnya dari ITI. Lalu ada Universitas Paramadina. Oh, Paramadina. Tidak hanya Universitas luar, ini kita udah melihat ada pun dari UI, dari tepuk tangan dulu dong buat UI. Oke, dan selanjutnya selain dengan kalian yang ada di sini, kita juga menyiapkan workshop ini secara langsung ke berbagai universitas di Indonesia. Ada banyak kan, ada 16 universitas. Ada 16 universitas semua. Ini mungkin bisa kita lihat di layar. Ya. Di layar monitor ada dari Unimus, lalu ada dari IBI Dharma Jaya. IBI Dharma Jaya. Ada juga. Ada Universitas Maha Saraswati Denpasar. Oh, lalu ada dari Putra Mahendra Sudan. Sudah. Perguruan Tinggi Raharja. STMIK Putra Batam dan Universitas Putra Batam B2. Iya. Lalu ada dari Perguruan Tinggi Raharja. Itu ada dari Umbinus. Halo, selamat pagi Umbinus. Halo. Respon juga. Selamat pagi. Hai. Ya Umbinus, bagaimana? Selamat pagi. Mungkin bisa dengar ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sudah jelas
Ubinus akan mengikuti telekonferensi hari ini. Ya, tepuk tangan dulu. Berikutnya ada juga dari Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung, belum ada. Lalu ada. Oh, ada. UBL. Halo. Selamat pagi, Politeknik Bengkalis. Terdengar jelas? Selamat pagi juga. Kembali ke waktu, semoga tidak terjadi. Iya, dan kami mohon kalian juga jangan panik. Ya,
ada apa-apa, jangan panik. Jangan panik, karena sebagai calon wirausaha, kalian juga gak boleh panik. Ketika kalian menghadapi suatu masalah, kalian harus tetap tenang. Ya, stay cool. Stay cool. Dan percaya aja kalau semua masalah itu bisa diatasi. Ya, betul, saya bisa diatasi. Ada rezeki, ada masalah keuangan, tidak masalah. Semua pasti bisa teratasi dengan kemauan yang keras. Dengan kemauan yang yang seperti tadi, selamat pagi. Kita harus berpikir untuk selalu sukses. Selalu sukses dan berpikir optimis. Iya, optimis, benar banget. Optimis bagi seorang orang bersama. Selamat pagi. Pagi. Selamat sore. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Wirausaha muda. Pasti bisa. Ulang, aduh, kurang. Wirausaha muda. Pasti bisa. Oke. Dari di Dharma Jaya mungkin belum tahu peraturannya ya. Iya. Di sini ada dua peraturan di Dharma Jaya. Halo. Di Dharma Jaya. Ya, di sini ada dua peraturan. Yang pertama adalah bila kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, jawabannya tetap satu. Selamat pagi. Betul. Oke. Okay. Oke, okay, bagaimana? Kita coba dulu ya. Oke. Okay. Okay. Selamat pagi di Dharma Jaya. Oh ya, udah jawab, kelihatan. Udah jawab. Percaya. Percaya. Terus yang kedua, ketika kita bilang wira usaha muda, dijawab apa Rangga? Dijawabnya pasti bisa sambil mengangkat tangannya. Pasti bisa, gitu. Terlihat pasti bisa. Oke, okay, kita coba ya. Halo. Oke. Okay. Wira usaha muda pasti bisa. Mungkin sekarang kita bisa menyapa Politeknik Bengkalis. Terima kasih di Dharma Jaya. Ya, terima kasih ya udah jawab. Oke, Politeknik Bengkalis. Politeknik Bengkalis, halo. Halo, Politeknik Bengkalis. Ya, di sini ada dua peraturan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita menyapa selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat siang, tetap dijawab dengan selamat pagi, oke? Oke. Oke, oke, kita coba dulu, test drive. Selamat pagi, Politeknik Bengkalis. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Wah, terlihat. Maka dijawab pasti bisa ambil mengatakan pasti bisa seperti itu. Oke, bagaimana? Siap? Oke. Wira usaha muda pasti bisa. Tepuk tangan dong. Lucu ya? Lucu. Selanjutnya UBL Universitas Bandar Lampung. Ya. Yeah. Well, halo. Halo. Selamat pagi, Bel. Selamat siang, Bel. Pagi. Wah, udah tahu. Selamat sore, Bel. Pagi. Bukannya sudah halo. Bel.
Jadi yang terakhir cuma di sini. Itu pengusaha semua itu 1000 orang. Mereka nanya di luar tuh nggak ada kalau kita banyak. Bapak-bapak kayak gitu ya, yang buat layar rancak itu ya enggak ya? Rancak. Oke. Sekali lagi, tahun lalu. Kalau kita teriak wirausaha muda, jawabannya adalah pasti
angkat tangan. Biar aku lebih suara akhirnya. Sekarang kita coba ya, teman-teman dari Universitas Pancasila. Kita tes anak baru kan ya. Kita tes dulu. Perempuan suaranya harus gelegar. Iya, harus gelegar, walaupun cuma berempat. Oke, kita coba dulu. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Wira usaha muda? Pasti bisa. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya. Iya, nunggunya agak lama ya. Kita harusnya tadi udah mulai jam 9 aja tadi. Mulai jam 9, tapi gak apa-apa. Biar usaha tetap semangat ya. Coba kita sekali. Kan lebih baik menunggu daripada kita yang keluar kan? Iya benar. Oke, kita coba tes lagi yang tadi. Biar usaha muda? Tangannya diangkat kok. Biar usaha muda? Pasti bisa. Biar usaha muda? Jadwal kan, kemarin, sore-sore kemarin, pas Pak Menteri.
Pak, makan ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Tersos Gumilar Rusli Warsomantri, yang terhormat Direktorat Penelitian Kepala Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Anda Desmerita MSc, dan juga yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Komisi Tetap Usaha Kecil Menengah Kadin Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara hari ini adalah program sinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat industri Kadin dan pemerintah-pemerintah daerah. Knowledge Base Entrepreneur Workshop Kewirausahaan untuk mahasiswa, dan yang akan dilanjutkan pada hari kedua untuk workshop kewirausahaan untuk training of trainer atau dosen. Baik, sekarang kami akan langsung melangkah ke acara pertama. Dengan hormat kami meminta Ibu Dr. Anda Desmerita MSc untuk mewakili Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Indonesia untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak dari Kadin Industri Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu staf dosen dari UI maupun dari Universitas sekitar Jabodetabek, yang tercinta adik-adik mahasiswa se-Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat sehat kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa masih bersemangat untuk mengikuti program kewirausahaan ini dalam satu hari penuh. Jadi mohon maaf Pak Rektor, saya sekali lagi mohon maaf karena Pak Dirjen tidak bisa hadir, karena memang kita dalam rangka 100 hari menyusun rencana, kemarin masih di DPR. Mudah-mudahan ide-ide ke depan bagaimana meningkatkan wirausaha muda dan mandiri bagi mahasiswa kita terus berlanjut, karena ke depan dana untuk beasiswa bagi mahasiswa pun dan untuk dana kewirausahaan mahasiswa akan terus kita perjuangkan. Juga saya ada ide kepada mahasiswa ini, coba kalau saya bilang wirausaha harus disebut yakin, ya. Lain dari yang tadi, ide-idenya lain. Kita, bangsa kita ini harus yakin. Tadi kan bisa sambutannya seperti itu, tapi kita harus yakin dulu. Wirausaha muda? Yakin. Nah, kita harus yakin dengan apa tujuan workshop kewirausahaan ini diadakan. Jadi dari Dirjen Pendidikan Tinggi sudah mulai, yaitu untuk pengentasan pengangguran elit, pengangguran intelektual yang sekarang ini sangat banyak sekali. Jadi adik-adik bukan lagi pencari kerja, nanti adik-adik harus jadi pencipta kerja. Nah nanti dari pengusaha-pengusaha yang akan memberikan narasumber kita itu harus adik-adik ikuti jejaknya. Kita tidak dan jangan takut gagal. Gagal itu semuanya ada, tapi kita jangan takut, karena ada juga idenya kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani gitu. Nah itu semuanya tetap untuk usaha nanti akan
ditayangkan di TV ini, pengusaha yang betul-betul tidak takut gitu. Kita bangsa Indonesia tidak takut. Walaupun kita udah diambil pun ini kita oleh orang-orang, tapi kita tetap berani. Kita memperjuangkan selalu baik seni, budaya kita itu harus ada semuanya, adik-adik semua. Apalagi kemarin kita memperingati 10 November. Adik-adik adalah pahlawan bagi pengembangan bangsa kita ke depan. Kalau tidak ada misalnya usaha-usaha muda lagi, kalau usaha pemuda-pemuda kita atau usaha-usaha yang sudah tua sudah selesai, nah siapa yang meneruskan bangsa kita ini ke depan? Karena globalisasi dan daya saing bangsa yang harus selalu kita tingkatkan. Dan itu juga mutu pendidikan harus ditingkatkan. Maka di Dirjen Pendidikan Tinggi ini kita harus ada Tridharma Perguruan Tinggi ini, mumpung ada dosen-dosen juga di sini Pak Rektor. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat itu ada selaras, bukan bertingkat. Begitu juga dengan program kreativitas mahasiswa. Di dalam kreativitas mahasiswa inilah bagaimana memacu adik-adik mahasiswa untuk bisa kreatif, belajar bagaimana sih berbisnis itu. Nah, kalau adik-adik mahasiswa ini ada yang udah pernah dapat PKM enggak? Program kreativitas mahasiswa. Nah, bagi yang sudah, tolong diturunkan ke adik-adiknya juga, bikin suatu kelompok lagi, terus kita berusaha supaya program untuk dana mahasiswa kewirausahaan itu adalah sebagai business plan kita untuk kita bisa menuju ke sana. Bisa membuat suatu model-model usaha kecil seperti apa yang lama-lama nanti akan jadi besar. Jadi program DITI pemerintah daerah ke depan, bagaimana kita mengembangkan pengusaha-pengusaha muda itu memang harus muncul dari perguruan tinggi. Apalagi jangan mau kalah dari SMK. SMK sekarang udah bagus-bagus juga, tapi masa kalah sama SMK perguruan tingginya gitu. Nah, itu jenjang kita juga harus mengarah bagaimana pengembangan kewirausahaan ke depan. Makanya ini Pak Rektor, kita mentayangkan awalnya ide adanya kita sinergi dengan Kadin MOU yang kita buat antara pendidikan tinggi dengan Kadin. Pada itu dicanangkan waktu tanggal 22 Desember 2008. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, bukan hanya sampai di sini saja. Mungkin ini pesan sekali lagi kepada perguruan tinggi. Mungkin yang hadir di sini ada dosen-dosennya juga, tingkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta tingkatkan inovasi kreativitas mahasiswa mencapai ekonomi kreativitas ke depannya seperti itu. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini menjadi pengusaha.